Halo teman-teman Indonesia, hari ini saya mau jalan-jalan keluar, mau menunjukkan ke kalian situasi kota Wolfsburg di Jerman hari ini. Biar kalian tahu di sini situasinya kayak gimana. Oke teman-teman, saat ini sekarang kita lagi berada di stasiun utama kota Wolfsburg. Dan kalian lihat stasiunnya sepi sekali. So, teman-teman, tepat di belakang saya atau di sebelah kiri saya ini adalah salah satu mall yang sangat terkenal di Wolfsburg, namanya Designer Outlet. Dan seperti kalian lihat, nggak ada satu orang pun yang datang, dan mall ini mall terbesar di Wolfsburg. Dan di sebelah, di belakang saya, tepat di belakang saya ini Autostadt. Autostadt itu tempat rekreasi khusus untuk otomotif, dan itu tempat rekreasi terbesar di Wolfsburg. Mereka juga tutup untuk 3 minggu sampai 4 minggu ke depan, atau mungkin lebih, tergantung situasi corona di Jerman ini bagaimana. Dan ya, seperti biasanya tempat ini sangat full sekali. Eskalator juga masih berjalan, tapi ya nggak ada orang. Nggak ada orang satupun yang jalan-jalan di sini, bayangin. Nggak ada orang satupun. Padahal belum ada larangan untuk keluar rumah. Jadi mohon sekali buat teman-teman di Indonesia, sudi kiranya untuk mencontoh orang-orang sini. Kalau memang misalnya nggak perlu, nggak usah deh keluar rumah. Anda lihat kota-kota di sini kosong, hampir tidak ada sama sekali manusia berkeliuran. Ini salah satu restoran favorit di Wolfsburg, Fapiano. Ada juga burger, mereka tutup. Sebetulnya restoran masih boleh dibuka, tapi hanya untuk delivery saja. Cuman karena rasa tanggung jawab mereka yang begitu besar, mereka tutup semua. Kita ini downtown ini. Jadi ini pusat kota Wolfsburg, di mana orang-orang bisa menikmati makanan, sajian minuman, bertemu dengan teman-teman mereka. Seperti Anda lihat, nol. Hampir tidak ada orang. Halo buat teman-teman semua di Indonesia. Hari ini saya lagi di luar. Berhubungan dengan virus corona, saya mau kasih update buat kalian. Sementara ini saya berada di stasiun bis kota Wolfsburg. Seperti kalian lihat di sini hampir tidak ada manusia. Padahal belum ada larangan keluar rumah, baru suggestion, baru himbauan. Jadi di sini belum ada larangan keluar rumah, tapi orang-orang Jerman di sini mereka sudah apa disebutnya berinisiatif untuk menjauhkan diri dari orang-orang, social distancing. Seperti kalian lihat, sepi sekali kayak kota mati.